Yohanes Gama Marsha Lau alias Johnny kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Johnny seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon Istana soal keluhan Johnny. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Johnny seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Johnny tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Johnny tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Johnny pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Johnny tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Johnny dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Johnny tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.